Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pengintai Makanan bareng aku Ogi. Dan di depan aku udah ada, yes, ini Yakult versi light-nya. Terlihat berbeda kan? Yes, ini dia nih. Aku beli dengan harga 13.000 ya. Jadi agak berbeda dari yang original. 13.000 satu pak yang isinya 5. Nah, yang ini udah aku potek untuk B-roll tadi. Untuk kemasannya warnanya biru nih. Berbeda banget sama yang originalnya warna merah. Di belakangnya seperti biasa ada penunjuk penyimpanan, terus tentang jumlah persajian, normal lah barcode, terus ada layanan konsumen. Nah, di sini ada gede banget minuman susu fermentasi less sugar, diperkaya vitamin D dan E. Nah, ini nih less sugar ya, ada tanggal kedaluwarsa, diperjelas lagi di sini less sugar Yakult. Lalu kalau kita bandingin dengan yang original nih, kemasannya bentuknya sama, semuanya sama ya, minuman keluarga sehat. Kalau yang ini diperjelas dengan less sugar, diperkaya vitamin D dan E, minuman susu fermentasi ya. Kalau diperhatikan, kalau yang ini itu kemasannya agak sedikit glowing, laminetan lagi nih, lapisan lagi nih. Kalau yang ini enggak, dock aja gitu plastik ya, kalau yang original. Sedangkan yang ini kelihatan agak glowing untuk yang versi light ini, yang less sugar ya. Oke. Jadi awal bulan kemarin itu 1 Oktober ya, Yakult ngeluarin versi light-nya ya, yaitu versi less sugar, jadi agak ramah untuk penderita diabetes. Tapi nggak tahu juga sih, belum ada, saya nggak nerima informasi kalau ini emang baik atau tidak untuk penderita diabetes. Kayaknya porsinya juga bukan waktunya untuk saya ngasih reviewnya untuk masalah itu ya. Di sini aku mau nge-review tentang perbedaan antara Yakult versi light dan yang versi original yang udah biasa kita konsumsi, yang merah. Oke, just information aja buat teman-teman. Jadi versi light ini menurut informasi yang aku dapat baru tersedia di Pulau Bali dan Pulau Jawa aja. Jadi mungkin di pulau-pulau lain akan nyusul ya. Dan aku sendiri juga belinya di Indomaret ya, di minimarket. Sedangkan di Lady Yakult atau sama yang teteh-teteh didorong itu belum tersedia ya. Tapi mungkin seiring berjalan akan disediakan versi light-nya, versi less sugar-nya ya. Untuk kandungan gulanya sendiri, versi light sama versi yang original, kandungan gulanya itu hanya 2 gram untuk yang less sugar ya. Sedangkan untuk yang original itu 10 gram, jadi lumayan 8 gram ya bedanya untuk yang less sugar. Dan untuk harga yang less sugar lebih mahal, 13.000 ya, jadi lebih mahal sekitar 3.000-an. Jelaskan bahwa yang ini ada vitamin D dan vitamin E, makin banyak ingredientnya, jadi harganya juga lebih naik sedikit. Kalau menurut aku pribadi, untuk penampilannya sih yang ini lebih kece ya, yang ini lebih kece nih. Langsung aja kita coba yang ini nih. Seperti biasa, semuanya treatmentnya itu sama kayak yang original, jadi disimpannya di tempat freezer. Bismillah. Kalau orang awam mungkin ngerasa biasa aja, sama aja ya antara yang original. Kita cobain yang original ya, biar langsung kerasa bedanya. Yang ini nih, bismillah. Nah, kalau kita bandingin langsung aja kayak gini, itu kerasa bedanya. Diperhatikan dengan detail. Untuk yang ini lebih dominan asam, karena mungkin si manisnya itu berkurang, jadi si asamnya muncul gitu kan. Dan untuk tekstur, untuk teksturnya itu lebih kentalan yang original. Lebih kental yang ini nih. Kalau yang ini itu agak encer nih, yang ini nih, yang less sugar agak encer. Untuk yang ini nggak nyangkut ke tenggorokan ya, nggak nyegrak, jadi langsung masuk aja ke tenggorokan gitu dengan sopan. Untuk sebagian orang pasti seneng yang less sugar, tapi aku pribadi sih kayaknya lebih suka ini nih, kayak lebih Yakult banget aja gitu. Kayaknya mesti dicoba buat teman-teman yang penasaran sama yang less sugar ini, karena memang itu sehat ya, udah pasti sehat lah karena less sugar gitu. Kalau aku pribadi, menurut aku sih lebih suka yang original. Karena kalau kita mau beli Yakult ya pasti mikirnya asam sama ya manis gitu. Jadi kalau yang ini ya nggak terlalu banyak bedanya sih. Cuma kalau kita bandingin langsung makan minum kayak gini, itu kerasa bedanya.
Yang ini lebih ringan, yang ini lebih Yakult banget gitu. Sebelum kita minum aja yang ini, itu udah kerasa rasanya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga jadi referensi jajan teman-teman. Aku Ogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.